yang berada di rantau Jakarta Raya yang sekitarnya. Kemarin beberapa minggu yang silam, awak sempat berkunjung ke Inagar. Alhamdulillah, sekaligus bernostalgia ya, ke rumah di sana-sana dan juga ke tempat awak pernah tinggal dulu di masjid, di musola Baitur Rahman, di sebuah proyek ya, orang Pinaga menyebutnya. Dan sekaligus dia ya, sholat maghrib di Masjid Raya Pinaga yang sudah dipindahkan ke area sekitar sebuah proyek. Inilah ya, bisa dilihat kondisi terbaru dari Masjid Raya Pinagar. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang diketahui bahwa Masjid Raya Pinagago sudah terlantai ya. Dan salam dari DKM Masjid Raya Pinaga kepada sanak-sanak Pinaga saya yang dirantau. Beliau sempat menyabik seputar keramik, terima kasih banyak. Dan saat ini menurut DKM akan membangun kubah yang besar. Ini masih membutuhkan dana. Mudah-mudahan Allah SWT masih memberikan sanak-sanak kesadonyo ya, rezeki yang berlimpah ruah, sehingga kita bisa bersama-sama ya, untuk kembali mungkin barangkali yang dilapangkan rezekinya untuk memberikan ya, bantuan kepada masjid kita. Ini sekaligus saya membagi-bagi Al-Quran ya, kepada masyarakat ya, di sebuah proyek ya, tempat saya dulu tinggal. Dan sekaligus juga sempat bertemu dengan Bang Daniel ya, salah seorang ustaz yang ada di Pinagar, dan Pak Atta, sahabat karib. Demikian awak ucapkan ribuan terima kasih.